tidak banyak berubah. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik, karena kalau ditanya, anggap kita rilis 2020 Maret, menurut saya yes, itu keyakinan saya, tapi kan nggak bisa dibuktikan. Menurut saya sangat iya, bisa lebih, bisa meleset, mungkin bisa 10 juta, bisa 9, bisa 8, tapi nggak, menurut saya nggak mungkin film ini dimakna, menurut saya ya. Kenapa? Karena kita semua tahu di 2019 film Avengers bisa mendapat 11 juta penonton. Jadi film ini bisa juga dong, kalau udah 9 kenapa gak 10? Satu. Sekarang film ini dapat 9,2 juta lebih. Ya, mungkin juga ada potensi lebih kalau ada film, tapi kita gak usah bahas kesana. 9,2 juta. Spider-Man dapat 8,9, 8,8. Jadi balik lagi, patokannya ada. Kalau tadi nggak ada film yang mencapai lebih dari 10 juta penonton sebelum pandemi, saya nggak berani ngomong yes. Itu loh poinnya. Jadi di sini argumentasi saya sangat bisa. Dan menurut saya 9 ya 8,5 tetap bisa dong. Jadi kalau ngomong 9 tepat saya nggak tahu, tapi lebih pun bisa. Jadi kalau ngomong gampangnya ya bisa aja. Bukan dia bisa aja, bisa. Karena kami dari skrip udah percaya ini film ada loh film 10 juta. Berapa kali kita ngomong juga, saya bilang, saya ngomong betul kan, ini film 10 juta loh. Kita harus pegang yang benar. Maksudnya 10 juta, ada skrip yang kita tahu, ah kayaknya enggak deh. Bisa aja film yang kita pikir 300 ribu dapat 2 juta. Tapi bisa juga film yang kita pikir 4 juta dan dapat 2 juta. Tapi saya pernah prediksi biasanya 5 meleset itu 2,5. Gitu loh maksudnya, bukan 5 jadi 500 ribu, itu namanya saya nggak bisa perhitungkan. Karena sebagai produser, sebagai distributor atau film studio, kita udah bisa nebak angka. Jadi angka 9 itu malah lebih ajaib sekarang daripada 2 tahun yang lalu. Lebih mungkin 2 tahun yang lalu, logikanya. Sekarang gak gampang pandemik ini. Orang bukan penasaran, orang bilang gak mau nonton film ini. Saya tanya sama digital team kami, ini kita dikritik kayak gini, apa ini? Ini benci tapi cinta, Pak. Ah oke, okay. Benar. Buktinya dia benar, tim saya Reno benar. Nah, dan juga strategi ketahuan. Jadi saya belajar juga. Kami ngomong Pak nggak salah Lebaran. I said no, udah ini yakin bulan Mei pandemik, sorry kasus PPKM bakal nol, udah nggak ada PPKM. Benar loh, karena kan udah ketebak, udah ada pola. Bulan Desember aman, Januari Februari parah. Mei, jadi udah ada pola. Bisa aja nanti ada lagi. Tinggal mudah-mudahan pemerintah kita sudah nggak anggap PPKM lagi. Ya ini flu. Jadi balik lagi, saya nggak mau panjang di sana. Pertanyaannya sangat-sangat bisa. Dan kami percaya kok waktu itu bisa. Maaf, yang kedua tadi. Yang kedua budgetnya dan apakah? Oh ya, budgetnya yang pasti kalau artnya aja kita bisa bikin film horror murah meriah lengkap. Ya. Jadi kita benar di art, di production mungkin 3-4 miliar lebih ya, tapi exactly ya sampai 4 miliar lebih production. Terus cast, kameranya anamorphic lens, karena pakai anamorphic lens dari DOP-nya minta perlengkapannya lebih. Terus bangun set sampai hujan roboh bangun lagi, pohon tumbang, banyaklah kejadiannya. Kalau saya lihat gini ya Pak, kalau ngomong production budget saya sudah sampaikan, ini cukup tinggi, belum biaya promosinya. Di luar biaya promosi 15 sampai 18 miliar biaya produksi only. Dari biaya produksi ini cast, crew, sutradara, penulis, buku,
production dan kita nggak compromise. Post production soundnya, itu proses soundnya aja nggak bisa semua film sanggup bayarin. Jadi hal-hal begitu membuat, tapi secara detail maaf saya nggak ada angkanya berapa, tapi nggak murah kok. Biaya artnya nggak murah. Berapa biaya art kalau dua ada? Ya, close to 2M. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Nah, ini tanda-tanda kami berani, dan ini bukan buang duit sekedar, ayo gue mau bikin film mahal. Enggak, MD gak pernah bikin begitu. MD mau bikin film bagus, tapi dengan smart spending. Balik lagi, gak ada jaminan. Biarpun ada hitungan, tapi kan gak ada jaminan.